Halo guys, masih di channel kita Ade Review. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paket ya. Ini isinya adalah belanjaan saya di salah satu official store di Tokopedia. Nah, ini isinya adalah sebuah aksesoris smartphone yang keren ya guys. Ini isinya sekitar 12 piece yang nanti di akhir video akan saya langsung giveaway-kan kepada Anda salah satu subscriber yang beruntung. Yuk, daripada penasaran, langsung aja kita unboxing. Oke, sambil kita unbox, mohon dukungannya untuk klik subscribe dulu guys, agar saya lebih semangat dong untuk belanja dan giveaway lagi untuk Anda. Ini isinya banyak ya, dan nanti akan saya langsung giveaway-kan. Semoga Anda beruntung. Aduh, agak susah. Iya, ini dia deh guys. Banyak ya. Buka dulu sini. Shred. Terbuka. Sini dia guys, sudah terbuka. Yuk, kita buka satu-satu. Singkirin dulu ke sini. Oke, ini adalah ada power bank ya. Ini dari Zola guys. Jadi semua produk ini dari Zola ya. Ini ada 12 piece produk terbaru dari Zola. Nah, Zola ini adalah salah satu official store di Tokopedia. Oke ya, untuk barang yang pertama ini ada power bank. Ada power banknya ada 2. Apalagi nih? Iya, ini ada kabel data. Ada earphone. Terus ini ada kabel data lagi, guys. Banyak ya. Ini ada kabel data lagi, nanti kita bahas semua. Iya, ini dia barangnya ya. Betul, ada 12 piece. Ada earphone lagi. Dan ya, ada earphone. Oke, yuk, langsung kita bahas satu-satu. Wow, banyak. Oke, yang pertama kita bahas yaitu ini. Ini adalah earphone dari Zola New Sonata ya. Nah, untuk packagingnya plastik kayak gini ya. Ini murah, harganya sekitar 50 ribuan guys. Nah, kerennya dari produk dari Zola ini dia bergaransi 12 bulan. Wow, earphone 50 ribuan bergaransi 12 bulan. Ya, ini enaknya belanja di toko resmi ya. Oke, langsung aja kita buka. Kayak gini guys earphone-nya guys. Ya. Jadi ini untuk kabelnya dia kecil ya, kayak karet ya. Lihat, mantep sih. Harganya 50 ribuan, bergaransi 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kayak gini ya. Ini bentuknya kayak gini. Ada apa lagi di sini? Ini ada kartu garansi, mantap. Ada earbudnya ya. Jadi kalau ini misal kekecilan atau kegedean bisa diganti. Terus ada apa nih? Ada ikan yang cuman tulang guys. Ini sepertinya sih untuk nyimpen ini ya. Jadi untuk muter-muterin kesini ya. Nanti kita coba. Oke, kita akan coba tes kualitas suaranya. Seperti apa kira-kira kualitas suara earphone 50 ribuan dari Zola yang bergaransi 12 bulan guys. Oke, kita coba. Saya coba dengarkan. Jadi untuk earphone ini ya, gimana ya, untuk fit di telinganya ini bisa disesuaikan ya. Cuman kalau untuk kualitas suaranya ya, kalau saya bilang untuk mendengerin musik memang ya kurang enak ya, bassnya kurang kerasa. Cuman kalau untuk nelpon atau untuk sekedar nonton YouTube atau yang nggak berhubungan dengan musik nih sudah lumayan mencukupi. Oke, yuk lanjut ke barang selanjutnya. Ini ada earphone ya, earphone ini sama. Iya, sama. Cuman dia warnanya biru guys. Tadi warnanya hitam, ini warnanya biru.
ya, sama ya. Dalamnya sama, ada earbud, juga ada kartu garansi. Ya, ini speknya ya. Jadi earphone ini dia ada mikrofonnya juga, bisa untuk nelpon. Terus ada ini, ada tombol untuk mematikan atau bisa sih untuk mengganti lagu kalau misal kita lagi nyetel musik. Oke, ya, ini speknya. Untuk panjangnya ini berapa ini? Panjangnya kalau nggak salah, oh, untuk panjangnya ini 1200 mm atau 1,2 meter ya. Mantap. Oke, lanjut ke barang selanjutnya, ada earphone lagi, guys. Ya. Earphone ini packaging-nya lebih keren, mereknya, tipenya Jewel, masih dari Zola dan juga bergaransi. Tapi nggak ada tulisan garansi. Oh, ini ada. Garansi 12 bulan. Mantap, kita buka. Oh ya, untuk earphone-nya ini ada dua nih ya. Ada dua juga earphone-nya. Nanti akan saya langsung giveaway-kan semua ini. Wow, ada earbud-nya juga, guys. Kalau ini lebih kerasa premium. Ya. Kayak ada mutiaranya gitu ya nih. Kita akan coba tes sedikit kualitas suaranya. Oke, jadi untuk earphone ini dari Zola yang tipenya Jewel, ini dia lebih enak dipakai ya, fitnya lebih mantep ya, masuk ke telinga. Terus untuk kualitas suaranya dari bass dan juga treble-nya lebih baik dari earphone yang New Sonata ini. Yang untuk harganya emang lebih mahal, guys, ini sekitar 100 ribuan. Nanti link semua pembeliannya nih silahkan cek di deskripsi video. Oke, yuk kita langsung cek lagi barang selanjutnya. Ini taruh sini dulu aja ya. Oh ya, ini satu lagi kita coba cek. Aduh, agak susah. Ini sama. Earphone juga, Jewel juga, cuman dia warnanya biru. Oh, ternyata nih, guys, beda di warnanya. Kalau ini tadi warnanya emas dan ini warnanya putih. Oke, ini copot ini tadi. Kita pasang lagi. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada sebuah kabel data ya. Kabel data. Jadi ini kabel datanya ada 6 kabel data yang semuanya beda ya. Ini ada USB Type-C. Ini ada Lightning untuk iPhone dan juga ini ada micro USB. Oke, di sini dari speknya ini fast charging, bisa juga untuk data ya, kabel data. Untuk panjangnya ini 1 meter. Dan dia bisa fast charging ya. Jadi dia bisa mengeluarkan output sampai 2,1 ampere, guys. Nanti kita tes. Kita akan ini dulu. Yang mana yang kita coba buka? Ini USB Type-C, ini micro USB, dan ini ada untuk iPhone. Kita tes aja yang micro USB. Buka. Ternyata Iron Man, guys. Mantep, warnanya merah ya, Iron Man. Iya. Jadi ini warnanya emas ya. Mantap nih. Terus ini dia bahannya agak kayak karet gitu dan gepeng ya. Gepeng ini biar gampang dilipet, guys. Ini support fast charging sampai 2,1 ampere ya, atau quick charge, biasanya sebutnya quick charge. Oke, kita lihat untuk yang warna silver sama ya, Marvel, Iron Man juga. Ya, kita buka yang ini untuk iPhone. Jadi bedanya ada di warnanya ya. Jadi kalau ini Iron Man, yang silver ini kawannya Iron Man. Apa itu namanya? War Machine ya kalau nggak salah. Mesin war. Iya, sama aja, guys. Di sini dia warnanya silver. Ya. Ini untuk iPhone. Jadi lengkap ya. Ada USB Type-C, ada micro USB, dan juga ada Lightning. Zola USB. Ya. Mantap sih kayaknya nih, bahannya kuat, karet ya. Pengalaman saya pakai produk Zola emang mantap, guys. Karena sebelumnya saya juga pernah unboxing produk Zola ya. Silahkan cek aja, itu aksesoris yang paling berfaedah.
Oke, semuanya keren ya. Ini sama, cuman beda di ujungnya aja. Dan kita akan masuk ke power bank. Iya. Untuk power bank ini harganya 200 ribuan ya. Dan untuk kabel datanya ini cukup murah, guys. Harganya sekitar 50 ribuan saja ya. Sama ini. Nah, ini untuk power banknya 200 ribuan ya. Kita akan coba buka. Nah, untuk kapasitasnya ini 10.000 mAh real, pasti ya real. Dan tertulis di sini ada lampu LED-nya, guys. Sekeren apa, yuk langsung kita unboxing. Sobek, sorry ya. Iya. Ini dia. Mantap. Ini ada kabel data, dia pendek. Dan juga ini micro USB ya. Ini ada kartu garansi dan ini dia. Iya. Powerbanknya dia warna putih dan keren, guys. Dia ini kayak bertekstur kulit dan ini ada jahitan-jahitan ya. Ada jahitan-jahitan gitu ya. Ada jahitan-jahitan ya, mantap ya. Oke, kita akan buka di sini. Wih, mantap. Zola. Semua ini bergaransi 1 tahun ya. Oke, gimana ini ngidupinnya? Oh ya. Di sini ada tombol power. Di sini ada ini untuk input nih. Inputnya ini micro USB. Enggak ada, di sini ada 2 output ya. Ini apa ini? Ini output 1, output 2. Jadi untuk ngecharge-nya di sini dan ini untuk outputnya. Oke, untuk ngidupinnya coba kita pencet power. Nyala, guys. Jadi di sini ada lampu LED-nya. Tertulis kapasitasnya masih 84% out ya. Oke, kita akan tes. Jadi oke. Kita akan tes coba kabel data plus ini dia. Plus power bank plus kabel datanya. Jadi ini dia, kita masukin ke sini. Set. Nyala, guys, warna biru. Mata Iron Man-nya nyala. Mantap. Kita colokin ke smartphone. Ini dia. Nyala nih. Charging ya. Oke. Jadi di layarnya di sini. Di sini nih tertulis 84% ya. Ada outputnya 5 volt dan 1 ampere. Kalau untuk 1 ampere ini berarti dia nggak fast charging ya. Nah, kalau untuk fast charging dia ini outputnya 2,1 ampere ya. Kalau ini, bentar ya, kita zoom dulu. Ya, ini 1 ampere dan 2,1 ampere untuk fast charging ya. Bukan fast charging sih, bisa dibilang ini quick charge. Jadi dia bisa mengecas lebih cepat dengan output 2,1 ampere. Mantap ya, guys. Nah, untuk desainnya ini keren ya dan nggak terlalu besar. Lumayan kecil ya, ringkes. Nih. Nggak tebel-tebel banget juga ukurannya se-smartphone ini. Kapasitasnya real 10.000 mAh. Mantap banget. Kerennya juga dia bergaransi 1 tahun ya. Oke, ini dia. Sini sama, kita coba lihat bedanya apa. Karena boxnya dia ini tadi berwarna biru dan ini berwarna biru juga tapi biru tua. Buka dulu. Ya. Sama aja. Cuman dia di sini warnanya biru, guys. Ya. Kabel data dan kartu garansi sama warnanya biru. Oke deh, itu aja ya. Jadi ini semua ini adalah produk dari Zola, di mana dia punya official store di Tokopedia. Maka dari itu dia berani menggaransi semua produknya ini sampai 12 bulan atau 1 tahun. Mantap ya. Oke, yuk untuk cara giveaway-nya berikut ini. Oke, untuk cara giveaway-nya gampang banget. Yang pertama, Anda wajib subscribe ya. Karena giveaway ini khusus subscriber AD Review. Kalau Anda nggak subscribe, Anda langsung gugur di giveaway ini. Oke, langsung aja ini untuk yang pertama ada earphone. Earphone ini
saya berikan kepada yang komentar pertama di video ini ya. Selamat. Silahkan Anda sertakan akun Instagram Anda biar nanti saya bisa hubungi atau saya DM di Instagram saya. Oke. Yang kedua ini ada earphone juga. Nah, earphone ini saya giveaway-kan kepada Anda yang komentarnya mendapat like terbanyak. Jadi Anda silahkan komen di bawah dengan komentar yang terbaik. Jika nanti banyak like-nya, Anda langsung dapatkan earphone ini. Oke, selanjutnya ini ada 3 ya. Jadi kita bagi 3 pemenang, 5. Ini 3 pemenang dan 4-5 sama komentar terbanyak, like-nya dan juga komentar pertama. Nah, di sini ada earphone jewel dan juga power bank. Oke, untuk earphone ini kita akan tambahkan kabel data. Ini juga akan kita tambahkan kabel data dan kita tambahkan kabel data ya. Untuk kabel datanya ini nanti menyesuaikan dengan tipe smartphone Anda. Apakah iPhone atau USB Type-C atau USB Micro. Nah, jadi ini ada 3 lagi pemenangnya. Nah, untuk caranya gampang banget. Jadi Anda cukup komentar aja di bawah. Jadi kita akan main tebak-tebakan, guys. Nah, setelah video ini diupload, kira-kira berapa akan mendapatkan berapa view kah video ini 10 hari ke depan ya. Jadi ini kan tanggal 6 September. Jadi nanti tanggal 16 September kira-kira dapat berapakah video ini view dari video ini ya. Jadi nanti yang komentarnya paling tepat atau paling mendekati itu akan langsung mendapatkan giveaway ini ya. Nih. Yang paling mendekati akan mendapatkan power bank plus kabel data. Dan selanjutnya ini ada earphone plus kabel data. Nah, komentarnya saya tutup sampai seminggu atau hari Kamis depan. Jadi Anda punya kesempatan untuk komentar sekitar 7 hari dari video ini di upload, guys. Jadi gitu aja, dan jangan lupa juga sertakan ID Instagram Anda di saat komentar ya, agar nanti jika Anda menang saya langsung via saya langsung DM saja kalau Anda menang. Oke, gitu aja. Kalau Anda yang belum jelas, nanti saya jelasin di deskripsi video ini. Cek aja dan silakan cek aja di komentar juga, nanti akan saya berikan contohnya. Oke, gitu aja. Semoga beruntung mendapatkan hadiah atau giveaway sebuah gadget keren dari Zola ini. Bersama saya Adi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.